semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Kurokomoge. Di video kali ini guys, kita mau main game Blaze sambil menunggu game Blaze Resonal Soul itu rilis. Teman-teman, game yang katanya itu game yang akan menjadi game Blaze terbaik di mobile maupun di PC, teman-teman. Seperti pada game apa sih namanya guys ya, yang Saitama, yang dari apa lagi setelah gue lupa guys, itu ya yang kayak Genshin gitu teman-teman ya. Dan kita lihat guys, ini ada satu game yang sangat viral sekali pada zamannya, cuma saya sekarang udah banyak yang ditinggalkan guys. Gue kenal kenapa gitu guys, coba kita lihat apakah penyebabnya teman-teman. Kita akan bahas sambil menunggu game Blaze terbaik yang harusnya bulan tahun kemarin liris, tapi ini tunggu-tunggu guys, mungkin nunggu dulu yang ini keluar udah bosen ya, mungkin baru dikeluarin lagi guys, mungkin begitu ya. Karena menurut gue wajar sih guys, kecuali eventnya mantep, heronya everyday gitu kan. Tapi game ini termasuk ramah kata gue guys ya. Tapi kenapa gitu guys? Apa yang terjadi guys? Oke guys, ini anjir nggak pakai celana tuh mana guys? Yang pertama, heronya itu dapatnya mudah guys ya. Cukup hanya menyelesaikan misi-misi gini doang, udah dapat satu preman gitu guys ya. Dan coba kita lihat guys, heronya apa aja guys? Ini baru ada sih ini ya. Yummy. Oke guys, wow, nostalgia. Nostalgia. Oke guys, ini belum dapat bro. Ada ini ya, siapa namanya guys? Siapa namanya? Gue lupa namanya. Stuck. Ada ini, Noitora. Ada ini yang versi ininya guys ya. Wah, Nel ini belum guys ya. Nel ini guys. Ichigo. Harusnya dapat tapi kayak lupa guys. Hanya 50 fragment doang loh ya. 50 fragment harusnya dapat guys. Hanya kayak paci juga belum dapat ya. Tapi masalahnya guys, ini tuh bisa dapatin kalau kita main di mana gitu ya. Ada eventnya guys. Kita coba cek dulu di signing ya. Sign in. Udah berapa bulan nih gua main ini guys ya. Saking banyaknya game ya guys. Jadi kita tinggalkan aja guys. Teman-teman, ini bosen juga sih masalahnya guys. Dan awalnya sih oke sih guys. Karena game turn-based tuh gitu guys. Di awal-awal seneng gitu ya, lama-lama saking addicted banget ya guys ya. Wah, tiap hari main ini guys, sampai bosen. Akhirnya bosen. Udah bosen, pensi, baik lagi. Ganti judul, biasanya kayak gitu guys. Jadi gun, ngapain ganti judul guys. Kalau gamenya ramah sih gak masalah guys. Ini ramah sih sebenarnya. Bonus, kita lihat dulu guys. Wah, masih sama ya. Gak ada yang berubah ya guys ya. Gak ada yang berubah gitu guys. Event terbatasnya sama. Sama kayak dulu ya, hadiah online. Sama. Ini sama guys. Chess, ini sama kayak dulu ya. Tapa pertama, perlu udah depan top up deh. Bagaimana kalau gacanya guys? Apakah sama gacanya guys? Coba kita lihat ya, ini ada gratisan. Oh, kalau nggak salah tuh ada ini ya, versi yang limited. Oh, beda guys. Coba kita lihat guys. Oh, beda sekarang. Oh, ini yang beda cuy. Dulu nggak kayak gini ya? Iya beda guys, ini guys dulu nggak ada kayak gini-ginian terusan. Oh ini yang beda ternyata guys ya. Oke, ini wakilnya guys. Oke coba yang ini ya, 20 kali guys. Wah beda sekarang guys. Nah ini sama, tetap sama ya. Anjay, akhirnya dapat lagi guys. Akhirnya dapat lagi guys, biasa aja sih sebenarnya karena udah pernah dapat guys, yang baru gitu. Lah dapat lagi. Sekarang sudah semudah itu ya guys. Udah semudah itu guys, coba lagi guys. Satu lagi. 1, 2, 3. Loh. Wow. Dulu mah susah guys dapat ini SS plus, sekarang mudah sekali teman-teman. Wow. Apa yang terjadi guys? Coba kita upgrade dulu guys ya. Tadi gue dapat apa ya? Oh dapat ini guys. Upgrade guys. Kayaknya upgrade-nya sama deh. Oke guys, gue jadi bintang 4 ya. Satu lagi tadi bapaknya Ichigo. Mana dia? Ini kah? Wah, belum cukup, guys. Tadi satu lagi dapat apa ya? Wah, ini guys, upgrade, guys. Oke, ini udah dapet. Coba cari lagi, guys.
Oh yang ini ya. Masih kurang. Nah ini bisa guys. Oke. Sejak kapan gue dapet Aizen? Gue baru lupa guys. Kapan dapet Aizen ya? Gue baru tahu guys, sumpah guys. Apa gue lupa ya? Loh, kok gue dapet ini? Udah dapet ini. Aku lupa guys. Saking lamanya tidak main ini teman-teman ya. Jadi ini ada dua, teman-teman bisa digacha kalau nggak salah ya. Oh, bisa digacha teman-teman ya. Tapi kalau mau gratisannya itu kalian bisa mainin setiap 7 hari ya. Enggak, selama 7 hari itu dapetin misi-misinya berdapat. Tapi guys, kalau kalian punya diamond sekitar 27.000 guys, udah bisa dapat lagi guys. Lebih mudah teman-teman ya. Dapat duplikatnya jadi lebih mudah maksud gua guys. Cuman kayak klaim-klaim gini ini bisa dapat hadiah gitu, dapat 10.000 dan SP doang tapi masalahnya guys ya. Hanya misalkan misi-misi harian doang guys. Ini dapat lagi tiket lumayan guys. Wah lumayan cuy. Oke guys, dapat lagi tiket. Dapat ini. Tuh dapat 500 dan dapat nanti kalau 400 dapat lagi teman-teman. Cukup bagus teman-temannya. Bagaimana kalau kita lihat gameplaynya guys? Sudah lama tidak melihat gameplaynya. Apakah masih sama atau udah ada pengupgradean gitu guys? Coba kita lihat dulu guys ya. Kita lihat dulu gameplaynya teman-teman ya. Oke guys, gameplaynya dia 3D ya dan turun base teman-teman, turun base. Keren juga guys ya bentuknya nih. Lumayan nih bos buat ide-ide. Oke guys, ini kali satu aja ya. Kita lihat dia otomatis. Game ini bisa ditungguin, ditinggalin juga bisa langsung main sendiri teman-teman. Itu yang enaknya coy. Oke, langsung ultimate dari Soypun guys. Segel bunga, anjay. Damage tersakiti ya, dulu dia metanya guys. Sekarang gua gak tahu metanya apa coy. Gin. Ultimate gin guys. Oke, pakai ini Yokoi Kora. Nah ini belum versi yang awaken ya guys ya, karena butuh duplikat atau kalau nggak salah awaken dulu senjatanya gitu. Gua lupa teman-teman ya. Oh iya bro, ini bisa dinaikin guys skill-skillnya nih, diaktifin ya di sininya teman-teman. Jadi bisa melihat skill-skillnya. Oke, stack yang kedua. Web 32 guys. Web 32. Nah ini gue pasang dia dengan tanker teman-teman. Gila sakit banget. Sakit banget guys. Belum tahu deh Soypun gua guys. One hit kill bro. One hit kill. Single target doang. Oke ini rapper guys. Ini gin. Skill biasa doang. Ultimate-nya guys terbatas ya. Oke ultimate-nya guys. Oh ini ultimate-nya ya. Single target kah? Nice. Oke guys, lawan Aizen. Oh enggak nih, malah lawan ini bro. Malah lawan ini guys, siapa namanya guys, gue lupa guys. Susui. Jangan, depthnya meningkat guys. Oke, ultimate dari Maisuri. Poison-nya guys. Heal-nya berkurang, nice. Attack-nya berkurang, nice. Depend yang berkurang itu penting banget guys. Ultimate lagi guys. Ini sakit kah? Wah lumayan. Segini doang guys. Segitu doang guys. Ultimate dia gantian guys. Kalau nggak salah dia tanker ya. Counternya siapa kalau nggak salah ya. Kenpachi kalau nggak salah guys ya. Soypun ya. Sakit banget guys. Wih gila sampai segini. Gila sampai segini guys. Walaupun korban satu ya guys ya gini ya guys. Selamat mendapatkan Sultan wih gokil ada yang main guys. Masih ada yang main loh guys. Ayo Tosen. Ultimate lagi guys. Pada dikit lagi guys. Dikit lagi guys. Wah darahnya nambah. Belum tahu dia juga segini guys.
Langsung mati guys. Bintang 2 akhirnya guys. Lumayan dapat diamond ya guys ya. Jadi gitu guys. Untuk dari game Blizz Forever ya guys. Sambil kita menunggu mungkin ada game Blizz terbaru. Katanya ada 2 ya guys ya. Aduh ada 2 teman-teman ya. Ya minimal 1 dulu lah dikeluarin ya guys ya. Jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi mungkin strateginya guys. Kayak kan siapa yang dari manga apa itu guys. Satu-satu dulu kan. Nanti kalau udah bosen mungkin orang udah sering main ya kan. Keluarin yang baru. Mungkin cari fitur yang baru mungkin ya guys ya. Gimana kayak gak ada yang di game itu, di game dia ada dan lebih untung. Nah itu gue suka guys. Persaingan sehat teman-teman ya. Jadi segitu dulu aja teman-teman. Sekian, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa, like, comment, dan subscribe. Bye-bye.